Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam segala hal urusan yang menjadi niat dan hajat Anda. Ini adalah tipe atau cara saya dalam mempersiapkan media untuk dijadikan media tanam anggrek tanah maupun tanaman hias lainnya yang sudah saya praktekkan dari dulu, dan alhamdulillah hasilnya lumayan bagus dan tidak terlalu mengalami kegagalan. Untuk medianya pun yang perlu kita siapkan adalah perbandingannya adalah 60 dan 40%. Yang dimaksud 60 adalah 60% kotoran hewan yang sudah hampir menjadi tanah. Itu yang kotoran hewan yang seperti kambing ataupun sapi tapi sudah lama. Jadi dia bukan yang baru ya, yang baru itu bisa bahaya buat tanaman. Dan 40% nya lagi kita bagi menjadi yang 30% nya tanah biasa dan yang 10% nya bisa dari kulit padi ataupun serbuk arang atau sisa hasil pembakaran dari daun. Kita perlu mencampurnya dan kita kasih air, kita biarkan sekitar 2 sampai 3 hari ya. Jadi jangan dicampur langsung dikasihkan ke pot kemudian dikasih tanaman. Itu sifatnya dari kotoran hewan kan panas, itu bisa langsung berpengaruh kepada tanaman tersebut. Dan ini adalah contoh-contohnya dari tanaman saya yang saya pakai di media yang saya buat ini. Ini anggrek tanah, stroberi, lidah buaya, dan lain-lainnya. Semuanya terlihat segar. Dan ini yang masih baru, yang masih sekitar 4 hari ini. Dan ini dari aglonema atau adenium kalau tidak salah ini ya. Ini sudah lama ini dan selalu segar. Tapi ya kita imbangi dengan penyiraman 2 hari sekali ataupun tiap sore ya. Usahakan dalam menyiram tanaman itu sore hari, karena di waktu sore hari kelembapan udara sudah menurun dan panas suhu sudah menurun. Kalau di malam hari juga tidak apa-apa, tapi sifatnya malam kan dingin. Tapi ada juga yang orang menyiram tanaman itu malah malam hari karena sempatnya cuma malam karena siangnya dia sibuk. Dan ini contoh dari tanah yang sudah saya aplikasikan, dia tetap lembut dan gembur ya, tidak keras. Insya Allah tetap bagus untuk tanaman. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.